Ini posisi sebelum dicat duko atau diperbaiki. Terima kasih sudah mengklik video ini. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Jangan lupa like, share agar orang lain tahu, lalu subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda orang yang paling pertama mendapat pemberitahuan video terbaru saya atau yang selanjutnya. Dan budayakan menyaksikan sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sebelum melakukan penumpulan, yang pertama-tama diamplas dulu supaya dempul melekat atau nempel ke bekas garet-garet amplas. Bannya tutup, Bet. Bet. Apanya? Oh, dalam nih. Di sini. Ujungnya. Kayaknya kerannya dibuka berarti. Tapi iya, udah pintu. Betul. Jadi kena juga dalam dindingnya kena. Untuk info lebih lengkap bisa dilihat di deskripsi video. Thank you.
Kolong itu. Sarungnya. Untuk info lebih lengkap bisa dilihat di deskripsi video. Nomor WA 0812 941 24317. Setelah pengamplasan selesai, tahap berikutnya tahap pewarnaan atau pengecatan. Untuk mencegah cat berkulit jeruk atau kasar, setelah cat dasar atau awal, kita lakukan penggerusan atau pengamplasan sampai halus dan merata. Thank you.
Tanah Roa, asli Tanah Roa. Ini si sambungan. Ini sambungan. Ini berapa teman. Ini hasil setelah dipernis. Ini cat barunya. Cat baru. Solarnya persis di sini. Bagian atas, bagian dalam di sini. Bagian bawah di sini solarnya. Di sini paling atas, bagian atas solarnya di sini persis di sini. Nah, kita lihat ke bodinya atau ke pintunya, warnanya persis. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salah itu lah.